Cerita indah dari rangkaian berbuka puasa di bulan Ramadan rupanya tidak hanya dari grup band Gigi. Penyanyi bertubuh mungil Indah Dewi Pertiwi, Rabu kemarin juga menggelar acara buka puasa bersama tim manajemen. Indah yang saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan menyanyinya, senang bisa berbuka puasa bersama teman-temannya di bulan Ramadan yang telah memberikan banyak berkah dalam limpahan rezeki. Ada ikan, kenapa ikan? Ikan teri. Mayuri. Mayuri. Aulah, kaulah. Mayuri atau misuri. Pokoknya itulah. Cara itulah namanya. Ada ayam bakar, ikan teri, sama sambal. Mantap banget, sama ada tinggi. Lalu ya. Halo pemirsa was-was, tadi aku udah buka puasa bareng sama manajemen dan tadi itu aku udah makan ayam bakar, terus makan ikan, aku gak tahu tuh tadi ikannya ikan apa dan ikannya enak banget, terus makan pakai sambal juga, aduh enak banget pemirsa. Puasa Ramadan kali ini dengan ada kesibukan ya aku, justru aku senang banget ya, bulan puasa terus ada kesibukan, jadi gak cuma di rumah aja tuh, yang sekarang ini banyak kesibukan. Jadi nggak boring dan aku senang aja di bulan Ramadan kali ini aku ada pekerjaan menjadi seorang penyanyi, senang banget, betah banget. Kadang-kadang ada ya, cuman ya yakin aja sih ya, namanya orang puasa kan untuk apa ya, ya puasa kan bagus ya, pastinya dikasih kekuatan sih sama yang di atas. Mudah-mudahan Ramadan ini penggugur penyakit penyakit hati, penyakit malas.